jadi kita nggak bisa ke rumah nenek. Kan kita kan kangen sama nenek. Ya Tete juga sama. Kue bikinan nenek tau tak? Dita mau makan bikinan nenek, kue bikinan nenek. Tete juga, Tete pengen tahu kuenya. Gimana kok kita bikin? Ayo, kenapa? Bikin kuenya. Oke. Nah teman-teman, kue bikinan nenek itu simpel banget. Cuma 3 bahan doang. Tepung terigu, telur, sama gula pasir ya teman-teman. Pokoknya kalian harus nonton sampai selesai. Dan kalian juga klik tombol subscribe-nya ya. Nah, kalian bisa pakai tepung terigunya 3 sendok makan. Kalau kalian mau bikin yang banyak, kalian bisa dilipetin ya tepung terigunya, terus telurnya juga, gulanya juga ya. Nah, aku mau bikin sedikit doang karena buat buka puasa doang ya, teman-teman. Nah, kalian pertama-tama kalian masukin telurnya ke gulanya ya teman-teman. Habis itu kalian aduk sampai ngembang ya. Kalian aduk sampai ngembang. Kalau udah ngembang, kalian masukin tepung terigunya deh. Nah teman-teman, ini udah ngembang. Nah habis itu kalian bisa tambahin tepung terigunya deh. Nah kalau udah ditambahin tepung terigunya, kalian bisa aduk terus sampai nyatu tepung terigunya ya. Nah teman-teman, ini udah nyatu tepung terigunya sama telurnya sama gulanya. Nah habis kayak gini, ini udah mengental banget. Habis itu kalian tinggal goreng deh. Nah kalian tunggu minyaknya sampai panas. Habis itu kalau misalnya minyaknya udah panas, kalian bisa tambah kalian bisa masukin adonannya tadi itu ke ininya ya, ke wajannya ya. Kalian tinggal masukin aja, nggak usah dibentuk-bentuk juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kalian goreng terus sampai selesai ya. Nah, kalian tunggu sampai kuenya warna coklat-coklat gitu ya, teman-teman. Nah teman-teman, ini udah selesai, tinggal kalian taburin aja gula halusnya kalau kalian punya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, tinggal makan aja. Tapi nanti ya pas buka puasa. Nah teman-teman, karena di tanggal puasa jadi Dita nyobain. Nah jadi kuenya itu luarnya garing, dalamnya empuk gitu teman-teman. Nih lihat ya, aku belahin ya. Nah ini aku belahin ya teman-teman. Nah tuh dalamnya kayak gitu, empuk banget. Pokoknya kalian wajib bikin ya, cuma 3 bahan doang teman-teman.